Ahmadu wa nasalli wa sallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin dimuliakan, di Masjid Nabawi itu ada satu halaqah. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ini halaqah apa ini? Maka mereka menjawab, kami berzikir kepada Allah dan membicarakan mengenai nikmat Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada Islam. Maka Nabi mengatakan ini majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Disenangi banget. Dibangga-banggakan maksudnya Allah sangat senang. Majlis bicara mengenai keagungan Allah dan menceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah memberikan hidayah sehingga kita ini jadi orang Islam ini. Maka inilah majlis yang ingin kita buat di tempat ini, di masjid-masjid kita, di mana saja kita berada. Insyaallah mulai kan? Jadi kita ini senantiasa harus bicara bahwa kita ini orang yang sangat beruntung karena dikasih Islam. Kita ini orang-orang yang betul-betul sangat beruntung dikasih iman. Ini betul-betul orang yang sangat beruntung ditolong oleh Allah untuk amal. Ini senantiasa kita bicarakan. Sehingga amal itu dengan syukur gitu, dengan senang. Kalau orang itu amal dengan syukur, akhirnya mudah untuk sabar. Ya. Kalau orang itu syukurnya kuat, akhirnya sabarnya kuat juga. Kalau tahu bahwa ini kerja besar, kerjanya para nabi, para rasul, kerjanya para sahabat, kerja wali-wali Allah, yang di dunia akan mendatangkan pertolongan Allah, di akhirat mendatangkan surga Allah, mendatangkan ridho Allah. Maka amal itu dengan syukur. Nah, kalau sudah syukur, menghadapi masalah-masalah yang kecil-kecil atau masalah besar pun sabar. Mau kerja besar ya dapat kesusahan sedikit-sedikit atau kesusahan banyak pun gak apa-apa. Kalau kita ini ingin beli sepeda yang kerek-kerek-kerek itu, kita keluarkan uang 50 ribu juga sudah. Ya enggak? Jadi kalau sudah motor yang bagus, kita berani korban lebih besar, 10 juta. Nah. Kalau mobil Innova yang baru, 200 juta keluarkan. Ya enggak sebenarnya? Karena apa? Kata kita senang. Karena kita senang, nanti sabar keluarkan uang, kerja, duitnya untuk beli mobil. Begitu juga agama. Kalau kita ini syukur dengan agama ini, akhirnya jadi sabar. 4 bulan? Kok 4 bulan, Pak? Saya itu setahun juga siap. Nah. Kalau naskah itu jangan 4 bulan, 4 bulan itu, Pak. Itu sudah zaman kuno itu. Sekarang setahun aja. Nah. Dan setahun ini pun merasa, oh, untuk beli surga kok setahun. Pegawai negeri setahun tuh gak ada, Pak. Pegawai negeri maunya 60 tahun. Sehingga amal itu jadi sabar. Kalau sudah amal syukur, akhirnya sabar, akhirnya istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, inilah kesuksesan kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau orang sudah istiqamah itu
nggak perlu khawatir. Dunia perjuangannya akan berhasil, akhirat juga akan diterima oleh Allah. Istiqomah zahir, istiqomah batin. Istiqomah zahir itu ya amalan-amalan zahir itu, keluarnya istiqomah, amal masjid istiqomah, di antaranya begitu. Sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Istiqomah batin, senantiasa tawajuh pada Allah, senantiasa bergantung pada Allah, senantiasa rindu kepada Rasulullah, senantiasa nunggu-nunggu kapan saya ke akhirat. Ini istiqomah batin. Senantiasa sayang pada umat, walaupun umat itu bikin marah kita. Nah, kalau umat menyenangkan kita, terus kita senang, itu namanya balas budi. Nah, kalau umat itu membuat jengkel kita, kok kita ini terus menyayangi mereka, mencintai mereka, inilah akhlak Nabi namanya. Kalau kamu baik, saya ya baik. Oh, biasa apa itu? Orang kafir pun begitu. Kecuali kalau yang betul-betul perweman, itu orang baik dipukuli. Kalau umumnya manusia ya, kamu baik, saya juga baik. Tapi kalau Nabi enggak, kamu buruk sama saya. Walanasfiranna ala ma'adaitumuna. Ini para Nabi. Kamu menyakiti saya akan sabar. Insya Allah, kan? Ini istiqomah batin, istiqomah ta'aluk pada Allah, istiqomah rindu pada akhirat, istiqomah rindu pada Rasulullah. Para sahabat tuh mau mati itu, ya Rasulullah, sangat rindunya pada Rasulullah. Istiqomah sayang pada umat, walaupun umat membuat jengkel kita. Ini yang paling berat ini. Dihalai kok kita ngapi dan lorotan ini. Tapi kalau orang itu sudah dibuka hatinya oleh Allah, enggak apa-apa. Kayak dokter di rumah sakit jiwa itu. Di Solo ada rumah sakit jiwa. Rumah sakit orang gila itu, Pak. Dokternya dicuaci maki, dia tiap hari datang aja suntik, bless. Nah, kita ngurus umat tuh kayak begitu. Walaupun umat ini menjengkelkan kita, membuat marah kita sabar. Bagaimana kok bisa sabar? Lah, kamu dapat pahala terus enggak sabar, kenapa? Jadi dokter itu, walaupun pasiennya itu caci maki, tak suntik saya dapat gaji saya. Yang penting saya dapat gaji. Begitu juga kalau orang itu mikir akhirat, yang penting saya dapat pahala, yang penting saya dapat ridho Allah. Maka umat ini menjengkelkan, tetap sayang saja. Ada orang marah, wah pahala saya tambah banyak ini, orang-orang pada marah ini. Asalkan kamu jangan yang bikin marah. Kalau kita akhlaknya buruk, orang marah, lah itu memang itu dosa kita namanya. Kalau kita ini berbuat baik, orang marah. Nah, kita ini istiqomah akhlak Nabi. Insya Allah, mulai kan? Ini ada seorang ulama, mulai kan? Ada seorang ulama itu senantiasa berbuat baik pada seorang Habib. Habib itu orang keturunan Rasulullah, keturunan Hasan atau Husain. Dia bantu, apa-apa kepulauannya dibantu terus. Satu saat diketahui bahwa Habib itu pokoknya akhlaknya gak baik. Akhirnya ulama tadi marah, dibantu sudah setengah mati, malah ternyata akhlak kamu enggak baik. Sudah, saya enggak mau bantu lagi. Kurang ajar. Akhirnya malam itu dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah itu bilang sama ulama tadi, kamu itu bantu dia itu karena saya apa karena dia?
bingung kalau mati. Kamu bantu dia karena saya Rasulullah atau karena dia? Ya karena engkau ya Rasulullah. Nah, karena saya, walaupun dia buruk bantu terus. Kalau karena saya lah, karena dia ya, terserah kamu. Maka bangun tidur terus, lu langsung bantu lagi dia. Saya karena Rasulullah, apanya Rasulullah senang ya saya bantu saja. Walaupun dia ini buruk. Begitu juga kita ngurus umat ini, umatnya Rasulullah. Kalau kita ngurus umat, Rasulullah senang sama kita. Walaupun umat itu jengkelkan kita, ya itu terus saja. Pokoknya Rasulullah senang, ya sudah. Insya Allah, mulai kan? Nah. Ini kalau bicara enak aja kelihatannya. Ini kalau nanti dibikin marah orang bagaimana kira-kira? Nah, itu orang itu kalau dibikin marah sebenarnya kan, kok bisa sabar karena Allah, karena Rasulullah, itu hatinya itu kayak dicuci kok, plong gitu, enak gitu. Tapi kalau kita ini dibikin marah, kok terus ganti marah, itu hati itu jadi sakit, nggak sembuh-sembuh itu, sumpah aja nggak sembuh-sembuh. Sudah kamu coba gitu nanti. Insya Allah kan? Insya Allah. Wa idza qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum. Kalau kamu bertamu oleh tuan rumah ditolak, enggak mau saya terima kamu. Pulang. Maka pulanglah, itu akan mencuci hati kamu. Jadi orang itu kalau dibikin marah, kok sabar karena Allah, hatinya langsung plong, enak itu hati yang kotor-kotor itu yang penyakitan, termasuk penyakitan itu tandanya itu kalau bayan ngantuk dulu itu termasuk penyakitan itu, betul itu. Kalau hati itu plong bersih itu dengarkan bicara agama itu senang aja, nggak ngantuk. Wah itu nggak benar pak itu. Saya ngantuk itu karena semalam suntuk saya tahajud. Masa saya lihat tidur tadi malam. Jadi semula kan ini termasuk obat hati yang sangat penting. Obat hati yang sangat penting itu dibikin marah kita sabar karena Allah. Bahkan kalau bisa jangan sabar, kalau bisa syukur kalau dibikin marah orang itu. Wah ini Rasulullah juga begini dulu. Syukur, didoakan yang bikin marah didoakan. Ya Allah kasih hidayah dia 4 bulan ya Allah. Nah gitu. Jangan didoakan ke pelindes sepur. Wah ini orang begini. Nanti kalau anaknya jadi bajingan baru kapok dia. Gak mau ngurus umat, biar anaknya jadi bajingan nanti. Setelah anaknya nakal, kamu yang susah kan? Jangan mendoakan buruk kepada siapa saja orang Islam. Karena kalau ada orang Islam yang buruk, satu saja, nanti yang susah kamu lama-lama itu. Maka walaupun itu orang itu berbuat jahat sama kamu, doakan baik aja. Nanti kalau baik, kamu beruntung juga. Daripada mendoakan jelek, doakan aja baik. Supaya dia dapat hidayah, supaya dia jadi orang yang dekat pada Allah. Seperti ceritanya seorang ulama namanya itu Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi, seorang ulama zaman dulu yang masih dekat dengan para sahabat ini. Beliau ini biritan, subhanallah, subhanallah di kamarnya itu. Tahu-tahu ada tamu, dia terganggu dengan senangannya biritan memang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tamu ini enggak tahu adab, enggak tahu sopan. Tok, 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 assalamualaikum. Tok, tok, tok.
ini orang yang suka wiridan kalau digitukan tuh hatinya itu betul-betul nggak enak ya. Maka oleh ma'ruf itu didoakan, ya Allah sibukkan dia dengan ibadah ya Allah biar nggak ganggu saya. Maka tamu tadi langsung berhenti jalan kaki ke Mekah. Aneh nggak nih? Jadi begitu pulang dari tempatnya ma'ruf itu langsung jalan kaki ke Mekah, mondar mandir sampai haji 70 kali. Maka orang-orang itu heran, kamu ini kok ke Mekah jalan kaki sudah berapa kali? 70 kali. Ada apa? Saya didoakan sama ma'ruf itu. Saya ganggu dia, saya didoakan. Ya Allah, sibukkan dia dalam ibadah biar enggak ganggu saya. Saya enggak bisa nahan diri. Wus, kaji terus dia. Jadi kalau doa itu doa yang baik aja. Kamu kok ganggu saya? Tak doakan 4 bulan biar enggak ganggu saya tadi. Jangan mendoakan buruk kepada orang Islam mana saja. Ini kalau kita ingin jadi dai, kalau kita ingin jadi orang yang sakti lain lagi. Ganggu saya, kualik kepala kamu nanti. Kepala kamu di bawah kayak jambu mente. Ini namanya orang sakti bukan dai. Kita ingin jadi dai. Orang yang buruk sebab kita jadi baik, nah gitu. Nah ini perlu latihan ini, man. Mungkin 4 bulan belum cukup ke latihan begini ini, man. Karena ini bukan latihan amal, latihan sifat. Nah, latihan sifat ini paling paling berat. Man. Perlu waktu. Kadang-kadang setahun juga belum bisa kita begini ini. Kalau bayan saya juga sudah bisa, tapi nggak lebih betul nggak tahu ini bagaimana ini. Insyaallah mulai kan? Barang siapa yang setiap pagi, setiap sore mengatakan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya haqqun 'ala Allah ayyu radiyahu. Barang siapa yang pagi-pagi, sore-sore mengucapkan raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, nanti di akhirat pasti aku akan bikin dia puas, ridho. Kita ini pagi-pagi ini kita ucapkan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ridho, ridho itu marem, puas, seneng. Wes, bagaimana tidak ridho? Tuhan kita itu yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha tahu, yang maha besar, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha segalanya, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Maka kita ini jadi hambanya Allah itu senang gitu kita. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, saya ridho. Karena Islam itu adalah agama yang telah dipilih oleh Allah, yang telah diridhoi oleh Allah. Agama yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Yang Allah turunkan kepada pimpinan seluruh nabi, yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka saya senang dengan Islam ini sudah. Saya tidak ingin cari aturan-aturan selain Islam. Tapi Muhammadin Nabiya, saya ridho, senang. Puas saya punya Nabi baginda Muhammad SAW. Dan dia sebaik-baiknya makhluk. Semulia-mulianya Nabi, semulia-mulianya Rasul. Yang sangat sayang kepada umatnya. Maka saya puas. Nah kalau orang itu ridho seperti ini, nanti di akhirat haqqun 'ala Allah ayyurdiyahu, nanti di akhirat Allah akan membuat dia ridho, puas. Bangun dari kubur, Masya Allah, sudah dijemput para malaikat-malaikat. Semua pada mengucapkan salam, puas. Oh di sini yang istiqbal banyak ternyata. Enggak repot.
Malaikat-malaikat itu pada datang. Saya itu kenal banget dengan Bapak ini. Loh, di mana? Oh, saya itu Bapak keluar tuh saya bersama Bapak. Bapak tahajud saya juga bersama Bapak. Saya kenal banget. Dan yang kenal bukan saya sendiri. Ini buahnya di sini malaikat-malaikat kenal semua dengan Bapak. Oh, itu sudah enggak usah repot, enggak usah keringat lombok, keringat temboro. Ya, sini teman semua. Alhamdulillah. Ya. Kayak Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Abu Dzar itu lewat. Maka Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, kalau dia mengucapkan salam sama saya jawab, ya Rasulullah. Loh, kamu kenal? Abu Dzar, kenal ya Rasulullah. Semua malaikat di langit kenal semua dengan Abu Dzar ini. Nah. Jadi nanti kalau di akhirat kita ini, semua malaikat kenal, istiqbal semua, senang gak kira-kira? Saya ini di Lombok aja gak pernah diistiqbali orang. Nah. Di Temboro pun juga yang istiqbal 1-2 orang. Lah kok di sini juta-juta malaikat pada istiqbal semua. Di belakangnya itu bidadari-bidadari istiqbal juga. Masya Allah. Puas sudah. Pokoknya puas semua. Servis puas. Di padang mahsyar puas. Sampai di mizan. Eh, sudah enggak usah ditimbang-timbang kamu. Kamu orang baik, langsung aja. Nah, puas lagi. Sampai di surga, puas lagi. Akhirnya berjumpa dengan Allah. Lebih puas lagi, sudah enggak ada taranya. Syaratnya apa? Di dunia dia harus raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiya. Amal agama itu sing ridho, puas. Seneng. Ridho itu dengan syukur itu lain. Kalau syukur itu kalau melihat nikmat itu seneng gitu tuh. Namanya syukur. Kalau ridho itu lain. Ridho itu sudah di atasnya. Ridho itu durbul habib aklus zabib katanya. Dipukul oleh sang kekasih sama saja dengan dikasih anggur, itu namanya ridho. Ridho itu karena saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sehingga apapun yang dihadapi demi cintanya kepada Allah dan Rasul itu saya senang saja. Kehujanan senang, kepanasan senang, mati pun senang. Sakit pun senang. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau di padang mahsyar yang paling kamu senangi apa? Kalau nanti kamu di padang mahsyar dihisab gimana kamu, amalan kamu? Maka ulama itu ditanya sama gurunya, Syekh, yang menghisab di padang mahsyar itu siapa? Allah katanya. Kalau yang menghisab Allah, saya seneng saya. Saya ingin dihisap saya, biar berjumpa dengan Allah katanya. Saking senangnya itu. Yang menghisap Allah, sudah gak apa-apa. Saya senang pokoknya kalau yang menghisap Allah. Gak takut saya, Allah itu marahman marahim. Saya ingin dipanggil oleh Allah, hei fulan, hei mbakku kesini. Gitu, saya ingin begitu. Jadi kalau orang itu sudah ridho itu, Masya Allah. Sampai katanya para ulama, orang itu kalau sudah ridho, sudah enggak ada masalah pokoknya. Diapakan juga seneng aja. Enggak peduli sakit, enggak peduli sehat, enggak peduli panas, enggak peduli dingin, enggak peduli keadaan apapun, kalau sudah ridho terus ibaratnya itu tai ayam ya rasanya kayak coklat. Nah, karena sudah seneng. Nah. Kalau sudah senang itu sudah enggak ada masalah. Nah, kita ingin amal agama, perjuangan agama itu sampai begitu, sampai ridho gitu loh. Bukan hanya jauh lah, tapi ridho dengan jauh lah.
senang, ridho. Jauhlah hujan-hujan kok. Wah, hujan bukan. Alhamdulillah hujan, ganjarannya tambah nih. Senang, ditolak juga tahap pahalanya tetap tambah banyak. Enggak apa-apa, terus ridho. Jadikan miskin ridho. Allah tuh sayang sama saya jadikan miskin ini. Sehingga enggak repot-repot ngurus dunia. Coba kalau pabrik saya itu 100 itu kan pening kepala saya. Enggak punya pabrik, enggak punya duit, enggak punya apa-apa, enggak punya istri. Malah enak is Allah. Gimana nih kan? Kalau namanya orang ridho tuh begitu itu. Jadikan apa aja seneng aja. Kalau istri ngomel bukan istri ngomel. Ya seneng aja ridho Allah. Gak apa-apa. Asalkan Allah gak marah sama saya, kamu ngomel aja. Saya dengarkan. Kalau orang sudah ridho itu enak, paling enak sudah. Sampai disembelih pun enak aja tersenyumannya. Kamu mau nyembelih saya ya, saya malah cepat ke surga jadinya itu. Pokoknya enak terus, nggak ada masalah. Nah, kita ingin jauhlah itu dengan ridho, taklim dengan ridho, sholat dengan ridho. Ya. Akhirnya mati dengan ridho. Sehingga Allah akan membuat kita ridho di akhirat kelak. Insya Allah semuanya kan. Nah, ini kalau umpama ditaskil 4 bulan ridho apa enggak? Betul? Nah, coba ini biar berarti besok di akhirat kamu akan jadi orang yang puas semua berarti. Ini syaratnya ridho. Jangan ditaskil itu cemberut. Oh, baru keluar pertama ini kok saya ditaskil 4 bulan gimana? Kok enggak hikmah? Kalau orang ridho itu enggak hikmah-hikmahan, baru seneng aja. 4 bulan siap. Bagaimana begitu teman-teman? Kita latihan ridho dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah, dengan agama Allah. Yang niat untuk 4 bulan atau tambah 40 hari, silakan berdiri. Nah, tambah masa. Nah. Ini tasilnya tambah masa. Silakan sana. Tambah masa. Enggak ada sisa-sisa, enggak ada. Agama kok sisa-sisa. Nah, tambah, terus tambah. Agama bukan sisa-sisa. Nah. Yang belum daftar juga, yang belum daftar, yang sudah daftar, tambah masa. Nah. Yang mau keluar, berapa hari saja, silakan semua. Silakan. Nah, Amir Syab. Insya Allah kita ingat semuanya kan. Kita sholat isyrok, wiritan, kita musyawarah. Alhamdulillah.